kita kan orang Kalimantan ya Kak. Orang Kalimantan itu gorengannya seperti ini. Jadi bakwan, di atasnya toppingnya rebon. Jadi emang ciri khas Kalimantan. Jadi kebetulan di Kalimantan tuh rame juga gorengan seperti ini. Jadi kenapa saya tidak mencoba usaha seperti usaha yang sama di Jakarta. Jadi sejarahnya itu. Jadi bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Bu? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Cuman ini karena lagi PSBB, jadi kita kadang jam 7 udah tutup. Kalau sehari itu biasanya berapa banyak produksinya, Bu? Berapa kilo? Produksinya itu bisa, kita kan satu hitungannya itu, Kak, satu karung 25 kilo. Kita bisa ada 50 sampai 70 kilo tepung. Jadi 1 kilo itu dapat 50, kurang lebih 50. Ya, kurang lebih. Ya Kakak hitung aja lah berapa. Seribuan lah ada. Berarti untuk kisaran harganya dari berapa sampai berapa, Bu? Kalau rebon itu 2.000, kalau teri 3.000, rebon rawit 3.000. Biasanya yang paling banyak orang beli apa tuh, Bu? Rebon. Rebon karena mungkin harganya ini juga emang menu awalnya itu rebon, Kak. Teri itu mas menu baru. Jadi yang itu. Orang paling banyak belinya rebon. Rebon. Paling banyak pesan berapa kilo, Bu, orang kalau misalnya beli? Kalau pesan berapa piece maksudnya? Ya. Tergantung, Kak. Kadang ada yang 100, ada yang 2. Kadang kalau Senin sampai Jumat itu kan rata-rata orang kantoran yang beli. Kadang bisa 50 sampai 100, 200 malah ada kadang. Pesanan ya, Bu, udah pelanggan, Bu, ya? Pelanggan ada tapi orang baru. Kalau di sini sendiri berapa, dari tahun berapa, Bu? Kita di sini baru mau setahun, Kak. Udah setahun 3 bulan. Jadi sebelumnya sempat diceger ya, Bu, katanya? Iya, diceger, terus kita pindah ke Jombang. Dari Jombang kita sempat ke Tanah Abang. Nah, dari Tanah Abang kita baru ke sini. Kenapa nih, Bu, alasannya kalau boleh tahu pindah ke sini? Karena di sini tuh saya lihat di sini kan pusat apa? Banyak daerah perkantoran sama mall dan banyak karyawan. Mungkin ini titik pusatnya, mungkin keramaian di sinilah menurut saya. Karena untuk untuk jaraknya kalau itu lebih dekat, karena kemarin pernah diceger pada pengen pesan tapi jauh. Keluhnya kalau di sini dekat kemana-mana lah istilahnya. Berarti jual online juga nggak, Bu? Iya, online. Dia ojek online ya? Iya, GoFood sama GrabFood.